Ya, halo, selamat malam Sobat Warta Kota. Saat ini saya sedang berada di Statue for Heroes Gallery. Nah, ini adalah tempat di mana di sini tersedia memorabilia dari tokoh-tokoh superhero. Nah, ini kita untuk masuk ke sini harus ngantri dulu, tidak bisa langsung masuk begitu saja, harus menunggu antrian. Nah, ini dari sini kita sudah bisa melihat beberapa memorabilia dari tokoh-tokoh superhero. Mulai dari sini, Superman. Kita masih antri masuknya, jadi memang untuk masuk ke sini harus antri. Untuk masuk ke sini sebenarnya gratis, cuman ketika di dalam kita tidak boleh menyentuh semua memorabilia atau benda-benda atau patung dari di sini. Di sini ada perintah yang tidak boleh menyentuh memorabilia dari tokoh-tokoh superhero yang ada di sini, yang dipajang di sini. Selain itu ada juga beberapa kita masih antri. Pada harga ini cuma bakalan doang. Apa? Ah, cuma gini doang. Oke, harga puluhan juta ini. Kalian